tukaran itu kan bagian dari kehidupan, no? Itu terus nawae, nyatane bertahun-tahun tukaran ya baik-baik. Anggap aja tukaran itu ekspresif. Bujuku ngamuk, bareng ku banteng benteng piring, ucoro detik panen sinetron bagus. Kalau marah itu ya diekspresikan. Jadi bangga gede bojo sing ekspresi bahwa. Hukum-hukum sing terkait wong wedok iku ayat-ayat e pengiran. Aku coba gawe guyonan. Nak iya-iya nak ora-ora iku pokoke fata daruha kal mu'al. Aku iku sing di. Jadi jelas ya cara kula, tapi tetep wae nak ora mendesak ki rasa pegatan. Siji ya kowe golek nek kangilan. Nomor loro iku ya abghadul halal illallah atolak. Sesuatu halal yang Allah enggak suka itu tolak. Tapi nak gitu ya bojomu wis bener-bener sumpah serapan roh kowe mutah-mutah. Utara raimu itu terus koyok roh gedudu. Yus biar menang tak yus nganti ngono. Kondisi ngono yuk. Anggap baik sepanjang iya dek wong mukminah ra oleh rabi gedudu. Saya muang ke lo wong ngomong gak semua. Tak ada wong dengan amit-amit dengan. Mangkulan anggar ada cak sarang ngawas kulo sing buca-buca atas 6-6 umur. Ya pokoknya mutama taliyah sakit mau jamuin. Mesti takjak mengkaji kitab Tarseh ning bab rafa ambek hulu. Karena kita harus cari sebanyak mungkin cara untuk perempuan keluar dari suaminya jika suaminya nakal. Nah, di Indonesia itu perangkat itu dibikin ulama. Ini termasuk sego taklek di KUA itu dulu yang bikin ulama. Anake bareng lakoni sing entuk gaji, sajane sing gawe ku ulama. Nah, IP sing entuk gaji. Sing gawe taklek ku dise ulama, kok serok lakon. Lho saiki wae cek ngono apalagi orang dulu kan kawin cerai kawin. Ya jadi penjaman ngerti dari hukumnya Allah yang terkait wong wedok iku Allah sampai seperti itu. Wa in aradtum mustibdala zawji maka na zawji wa ataitum ihdahunna qintaran fala ta'khudhu minhu shay'an. Jadi hukum terkait itu tuh diulang-ulang. Tapi intinya kalau suwun aja sampai kita ngalami fatadzaruha kalmal. Nak seneng ya servis sing apik, nak wis ora seneng ya. Cuma nggih wae. Oh, tapi jeman juga mempermudah tolak itu ya keliru. Jadi tukaran itu kan bagian dari kehidupan, no? Iku terus nawae, nyatane bertahun-tahun tukaran ya baik-baik saja. Anggap aja tukaran itu ekspresif. Bujuku ngamuk, barengku banteng benteng piring, ucoro detik panen sinetron bagus. Kalau marah itu ya diekspresikan. Jadi bangga gede bujuk sing ekspresif, apa? Ekspresif. Nah, jadi cara pemeran itu bagus, apa? Lah sing kowe delik ya bagus di mana-mana kalau ada ancaman harus lari. Bojomu ya kudu ngerti, wah suami saya bagus, takut ada masalah, lari itu bagus. Lari dari masalah kan bagian dari kearifan. Pokoknya uripku analisis secara ilmu ben biasa apa? Jadi uripku akhirnya happy, no? Jadi kan ning pelarian wah bojoku ekspresif tenan. Kok dise ora dadi pemain sinetron atau ora duwe. Bang ekspresif ning omah kan gak ono sing gaji. Bojo akhirnya ya sadar. Wah, semane bojoku tak amuk malah ngiri, pinter tenan cekku. Wis ngerti jamu ora enak ngiri. Jadi akhirnya suami istri saling mengakui kelebihan masing-masing. Tak gelem lagak ya ora tapi. Jadi tenan gitu. Jadi tentang masalah tolak, jadi ora ono Quran bekas detail masalah fikih koyok masalah suami istri. Masih ada ayat lagi tentang ini. Wong nek ora seneng, wong ora raine ora gelem. Kowe nek lagi mangkel mbek bojomu kan padha ora seneng ora raine. Ngono iku sak IP-IPmu roh kowe ora seneng. Apa meneh mertuamu iya dinge bol. Lah kowe roh mertuamu nek kondisi ngono iku gedhe mok sing berbau keluargane istri. Oh dasar wong kono matur. Mati kadang sak tanggane, sak daerahe. Ada wong. Wis gedhe iki wis mati ana wong ngene. Kuwi roh sing berbau daerah kono wis. Padha saling itu. Lagu pangeran tu bersorak kelakuan kamu ni bersorak senaman bersani macam ni pangeran sampai on ayat wa in khiftum shiqaqa baynahuma fab'atsu hakaman min ahlihi wa hakaman. Jika dua mempelai ini sudah pra cerai atau rondok meh cerai, ape cerai wujud mikir-mikir maka yang datang jangan orangnya mergo roh raine padha koyok roh gerduwo. Maka solusinya fab'atsu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha. Jadi pihak suami ya kirim mediator, pihak istri kirim. Karena ini yang masih mungkin rembukan, biasanya ada Jawa ngutus kiai. Nak ketemu, podo ketemu ini kan langsung bentrok.
Roh raine iku wis padha neke. Iku ora mungkin iso rembugan. Iku pangeran pirsa banget. Wong mangkel ora bakal iso. Akhirnya Allah bikin solusi fabasu hakamam min ahli wa hakamam. Terus pangeran iku luar biasa masyaallah Qur'ane. Sing lanang mbek sing wedok kon ning omah ngenteni hasil rembugan. Mergo nak ketemu terus dawuh pangeran iurida islaha wa fikillahu bainahuma. Insyaallah nak pancen ning omah iku jek menyisakan niat baik. Wa fikillahu bainahuma pasti ada jalan keluarnya. Mane kena lagi nang nangan mbek wong ora perlu ketemu. Kirim mediator. Mergo yes ngono. Lah iku sing dipakai Sayyidina Ali karomawahu wajah ketika tukaran mbek Muawiyah mau perdamaian Ali ku mau ketemu Muawiyah. Muawiyah yo mau ketemu Ali wong lagi tukaran kok ketemu kan ra enak. Lho coba jenane pas Indonesia kubu-kubuan. Terus kon ketemu ku piye? Yo kangelan. Ya suwi. Lagi ketemu ning kereta apa ning ndira roh. Tapi nak pas lagi neng-nengan iku ora usah ketemu. Pancen sunate wong neng-nengan ora usah. Wes jenenge ora lagi bener iku cara aku. Wes kudu sing suwi lewat mediator sana sini lagi akhirnya. Iku ora ning Indonesia tok zaman Sayyidina Ali mbek Sayyidina Muawiyah iku yo mau ketemu wong. Lah misale wong tukaran kok bisa ketemu di mana? Iku tukaran tah pacaran kan lucu kan. Mosok tukaran amen WA-an bisa ketemu di mana? Ayo ngopi-ngopi. Lagi tukaran, ayo kita ketemu ayo. Yo jenenge ra tukaran, Dul. Jenenge tukaran iku krungu kabare yo ora seneng lah, krungu musibah seneng kan ngono jenenge tukaran.